Terima kasih atas sumbangan anda kerana sudi membantu Matafis ini. Ya, semoga Allah murahkan rezeki anda, insyaAllah. Okay, di sini juga terdapat asnaf untuk anak yatim dan juga mereka-mereka yang susah untuk anda perempuan. Ya, dan sebagainya lah yang serba kekurangan yang berada di Matafis ini. Tuan-tuan dan perempuan, satu yang menyentuh hati saya, benar-benar tersentuh hati saya, tuan-tuan dan perempuan, apabila ustaz bagi tahu, bang, kalau saya berhentikan dia orang, ke manalah dia nak pergi? Nak masuk belajar tempat baru, kena bayar pendaftaran lagi, itu lagi, ini lagi. Sedangkan di sini yuran pun tak mampu nak bayar. Itu yang saya rasa benar-benar tersentuh, tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya bagi tahu pada ustaz, doakan kami, mudah-mudahan kami dapat membantu Matafis ini melalui dana-dana yang kami kutip. Ya, teruslah menyebar tuan-tuan dan perempuan, kerana mereka tuan-tuan dan perempuan sangat-sangat mengharapkan bantuan daripada kita. Keadaan bilik guru, orang kata yang perlu disiapkan. Bilik-bilik pelajar perempuan yang mana tanahnya juga milik orang lain. Bukan milik mereka sendiri. Bila-bila masa tuan-tuan tanah boleh ambil tuan-tuan dan perempuan. Jadi yang nak disiapkan lagi bilik pelajar perempuan itu lagi, semua menelan kos lebih kurang 1 juta lebih, tuan-tuan dan perempuan. Jadi ustaz, inilah pengetua bagi Matafis An-Nur, Ustaz Syarif Bani kita. Boleh tak cerita mungkin ada kekurangan dalam apa yang saya cakap tadi? Jadi boleh kita dapat share dengan sahabat-sahabat kita di sana, insyaAllah. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala telah menghantar hamba-hambanya untuk membantu kami di sini. Alhamdulillah, terima kasih Abang Ijam IYI kerana sudi datang ke tempat kami, ziarah tempat kami yang serba kekurangan ini. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Abang Ijam tadi adalah betul. Kami di sini mempunyai lebih kurang 150 pelajar, terdiri daripada anak-anak yatim, fakir miskin, ada yang golongan sederhana, semua ada, insyaAllah. Dan untuk pendapatan para-para hafizah, iaitu pelajar perempuan, mereka sekarang ini ada di penempatan yang sementara sahaja. Sekarang ini kami bersama-sama menggandeng bahu untuk mencari dana untuk membina penempatan yang baru, yang menelan kos yang agak tinggi, dalam hampir 2 juta. InsyaAllah, semoga sama-sama dapat membantu, mendoakan kami atas usaha yang dibuat oleh Abang Izan dan sahabat saya, insyaAllah. Selain itu, saya ada buat perniagaan kecil-kecilan untuk menampung kos pengurusan madrasah, membayar bil elektrik dan sebagainya. Saya ada membuat barangan kering dan sambal ikan talang, acar talang, acar limau, belacan dan sebagainya lah, untuk menampung segala kos pengurusan madrasah, insyaAllah. Siapa yang nak membeli secara runcit atau borong, boleh maklum kepada saya, insyaAllah. Itulah sikit sebanyak perihal madrasah. Semoga doalah untuk kami semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kami, memudahkan segala urusan, lahirkan para-para hafiz, hafizah, alim-alimah berakhlak dan beradab, insya-Allah, dan sampaikan seluruh alam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.